02.003 pulang. Kita buat itu makutin dia. Saya punya sebenar. Semua dia goreng, dia yang masak. Kalian tengok. Kita punya special punya makutin ya. Sama dia tempat ini. Sekarang saya stok pot kurang lah. Pakute dengan sayur, dengan tofu, dengan steam ikan saja. Tak macam dulu lah. Dulu kita pot ini banyak lah sebab tidak ada orang tolong lah. Ada staff lah. Sekarang saya tak ada staff lah. Saya dengan saya punya husband dua orang, dengan saya punya anak, pot saja. Itu pasal kita tak boleh pot banyak lagi lah. Lepas tu orang tolong lah. Dulu ini semua ada. Saya ada pekerja lima orang pekerja di orang Myanmar. Tapi sekarang tak ada lah. Kita punya pakutai ada dua jenis. Ini dengan ini. Ya kita punya special lah. Dua type. Ini yang ini macam biasa lah. Semua orang jual pakutai macam ni clear pot. Dia daging ada tulang ada campur. Tapi kita boleh buka ya yang special pot ini. Nah yang ini special. Tak sama punya. Lain tempat lah. You mau cari ini susah sikit lah. Tapi you mau cari ini pattern dia bagus deh. Macam tak begitu. Macam lucu. Semua yang kawan-kawan akan balik main lah. Tapi itu tak boleh jauh dia selalu balik balik. Dia suka ini. Tak boleh jauh dia mana suka. Kalau kita dulu lah, orang masuk lah, dia tak mau makan babi ya, dia mau boleh pilih ayam lah. Ayam ke tofu dulu, goreng punya ikan ke, ikan steam. Boleh. Banyak jenis dia boleh pilih. Ini tofu dia pun boleh makan. Kalau tak makan babi dengan orang lah, ini tak ada babi dia. Talam dia ikan. Ikan isi, ikan isi. Kamu ada rasa tak? Ada restoran lain halal ni business. Tak ada. Ada ini kita fikir. Kita buat restoran sudah 10 lebih tahun lah. Kita sudah tahu lah. Mana-mana restoran buka aku. Tak ada cakap siapa halal siapa lah. You punya makanan, you punya makanan lah. Macam dia dengan kita orang pun memang tak sama. Different punya tak memang tak sama punya. Tak cakap, tak boleh cakap siapa halal siapa punya tak sama. Tak ada lah. Kasung pun free. Freedom kan dia mau pilih dia makan. Dia mau pilih makan. Tak akan hari-hari kita tu pasal makan satu kedai dia change tukar-tukar makan. Oh dekat sini Pak Putih juga ada dapat dekat. Satu kedai saja lah. Area ini lah. Area ni. Dalam 10 tahun ni kau okay, business okey lah kalau jatuh. Jatuh. Semakin jatuh. Okay, sebab barang sudah mahal. Barang sudah mahal, itu sayur-sayuran mahal. Kita punya herbal, kita punya makute ya. Paling penting dia herbal kan? Herbal stok dia mahal sekarang. Itu pasal kita tak boleh untung banyak. Nanti pun kita punya customer pun kurang sebab sini punya parking ya. Kurang. Parking tak ada kan? Kita punya customer semua lari ya. Kita cakap, wah tapi parking ada apa kaya. Ramai kita punya customer dia orang kaya kan? Dia punya kereta mahal. Kalau dia mau pergi orang parking macam tak ada parking ada pun bimbang kan? Maka pun pergi tengok kereta ni macam dia orang macam tak ada shop ni macam lah. Tu pikir orang dua tiga orang lah, tak ada parking lagi dia lari lah. Itu pasal kita punya itu niaga suatu turun lah macam lah. Sekarang dapat GST pun ada. Kalau kita tak mau tukar ini nasi campur kita lagi buat ini ya GST ya lagi susah. Lagi barang mau beli mahal. Herba dia belum sampai GST ya. Kita punya herba sudah naik apa macam mana kita berapa ratus lah. Ini dia belum sampai GST pun sudah naik banyak mahal. Banyak kau dia punya harga. Sekarang AOP nasi campur dengan yang ni semua dulu awak jual kan? Harga ni semua
sama dengan orang lain atau kurang sikit? Macam mana cakap? Itu nasi campur ke atau ini? Dua-dua ni sama harga dengan orang lain ke? Ini tak boleh cakap sama harga. Harga dia memang lebih kurang macam. Tak ada cakap RM1.50. Tak ada cakap lah, di mana-mana kedai pun tak cakap satu standard punya harga tak ada punya. Kalau kita sayur pun lah, dua orang punya sayur, tiga orang punya sayur, orang itu macam besar, 13 orang punya sayur pun harga tak sama mah. Kalau kita pergi liangnya dengan tiga orang pun, panting dengan tiga orang pun tak sama ya. Tapi kalau dia mau cakap lebih kurang dia punya macam mana cakap 50 sen, RM1 ni macam nak. Kalau saya dua orang biasa saya kita boleh buat kita jual 7 ringgit, mungkin dia yang boleh jual 8 ringgit ni macam nak. Tapi tak jauh lah. Tak jauh lah. Lebih kurang ni macam nak. 7 ringgit 8 ringgit. Kalau besar biasa 12 ringgit ni macam nak. Tapi memang tak ada semua kita tak. Memang sama punya harga punya lah. Tapi kita standard lah. Kita ada satu standard punya kan. Dua orang, tiga orang punya sayur kita boleh jual. Tak akan dua, tiga orang punya sayur kita jual RM10, RM12. Kalau itu customer dia minta lah. Nanti ini saya mau kepis besarnya, kita boleh buat lah. Kalau dia dua orang pun, tiga orang pun dia minta kau besar punya sayur, kita buat lah. Macam lah. Tapi dia tak ada minta, biasa kita dapat RM7 ke RM8 ni macam lah. So, awak punya harga semua worth it lah. Orang boleh import lah. Tak ada. Biasa mah. Lagi pun kita punya harga bukan banyak mahal dari orang lain. Bukan lah, semua standard ni macam lah. Kita jual nasi ya, kita jual sayur semua suatau mah. Macam kita orang pergi keluar dan kita makan tu semua agak-agak suatau agak sampai mana. Kalau kita pergi tu restoran dia buka kita tengok dia punya receipt lah, banyak mahal. Suatau, kita suatau ini restoran dia punya barang semua mahal. Tapi kalau tak ada kita sudah agak-agak kita makan lah, kita sudah order dan kita pun boleh agak-agak ini ya berapa punya kita boleh kira berapa punya sebab kita pun buat bisnes marketing kan, buat bisnes makanan kan total agak-agak RM7, ini ikan RM30, ini babi RM15, total lah ini macam lah kita sudah tahu itu pasal tak ada orang dekat kita punya barang pasal ke apalah tak ada. Biasa saja lah kita buka punya harga. Macam mana kamu nak manage kamu punya business in the future? Kamu still gonna buat macam ni atau? Tak tahu lah, kalau kita ini maksudnya ini nasi campur lagi tak boleh cover, kita lagi secure lah cara lain lah atau lagi jual barang lain lah, makanan lain ke, mie ke, apa tu macam lah campur jual lah. Kita mesti mau pergi fikir kan kita macam mana buat untung lebih, mau macam mana boleh cover kita punya barang. Sebab ini sewa mahal, satu lagi mau kasih gaji, dua orang punya gaji ini macam. Lagi kita punya barang sekarang beli ya, banyak mahal. Sekarang kita beli sayur mahal. Tak macam dulu kita buat sayur murah kan kita boleh income lebih sikit lah. Kalau macam sekarang semua barang pun mahal, ikan mahal, babi mahal, sayur pun mahal. Kita pergi beli sayur pun pergi 2-3 kotak beli ya. Konsep beli, NSK pergi beli. Apa kan? Kita mau pergi panting harga.